Sanzione! 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 Ever find yourself stuck in the middle of the sea? I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closes, starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep, I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling, I can't see the ground. Can we stop this gravity? It keeps bringing me down. I can't breathe and I don't wanna die. Can we stop this gravity? 'Cause I don't wanna say goodbye. I'm gonna go get some more.
Terima kasih semua telah melihat hingga siaku. Suara yang kian menangkap di Saipura wilayah hilangku. Jadi pada malam Allah salam wa alu itu aku ini. Alu sudah lupa tentang kalau apa. Alu apa di sana ada melalu melalu orang tua mau berdarah orang tua. Kamu benar itu satu. Kami dengar berita. Ini dia amuana orikona surani. Kota bante olah nama dani. Surani suete sarune, sedani suete sikape. Saharum karena kumau di sikape karena wajuluan. Surani ini dia tanya sedani ini dia wilata. Orang bante orang bante ini mahu nama sarah mereka. Mahuna suwe paola manana pilitani ibe buasu melalui madati usara kita anda lalui turu pamanu selalu kata alis karai sindi tempo ya waria piansu api kami sana yang saya hormati Pak Menteri, yang saya hormati bersama Ibu dan Pak Bupati serta rombongan yang dari Kementerian Desa, baiklah saya akan membacakan surat keputusan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Telau Provinsi Sulawesi Utara. Surat keputusan nomor 03 dari SK titik DAKIL dari bulan 8 tahun 2023 tentang pemberian sepaan adat telau kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Adat Telau menerima bahwa adat telau mengandung nilai-nilai luhur yang berkepentingan dan identitas serta masa depan kaum. Kedua, bahwa untuk pelestarian serta pengembangan adat istiadat telau di Provinsi Sulawesi Utara dipandang perlu memberikan sepaan adat telau kepada pejabat negara tertentu yang berkunjung di tanah Indonesia. C, bahwa pemberian sepaan adat yang dimaksud pada butir B perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Adat Kepulauan Telau. Mengingat 1-10 dan seterusnya memperhatikan peraturan daerah nomor 6
tahun 2015 pasal 10 G. Kedua, memperhatikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga, hasil musyawarah Dewan Adat Talaut tanggal 31 Juli tahun 2023 memutuskan menetapkan satu, memberikan sopan adat kalau dalam bahasa Talaut adalah Manaroho. Bahasa adat Talaut Arambe Bopato Marikin Soa kepada Bapak Dr. Andes A. Abdul Halim Iskandar MPD sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Ketiga dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kedua, sopan adat Talaut untuk Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia adalah sebuah penghargaan atas perhatian pemerintah pusat dalam memberikan anggaran kepada pemerintah desa, khususnya desa-desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Ketiga, sepanjang ada dimaksud pada putih kedua, perlu dijaga dan dihormati sebagai penghargaan masyarakat adat Kabupaten Kepulauan Talaut Provinsi Sulawesi Utara. Keempat, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Melawannya pada tanggal 16 Agustus tahun 2023. Pengurus Dewan Adat Talaut Ketua Umum Arfan Bawang Esna Emma, Sekretaris Umum Pendeta Kandidat Dr. Anton Gesuru Magister Teologi. Sandimu arahannya baik Ada pun dia ini besar, maka harus
udah nyaman Tuhan, pulanglah. Merantai setiap orang-orang yang berkata. Kalau muda, orang saya ini sambil kau pulanglah. Maka aku, menonton menasuk. Tapi itu, lu dari selalu malingnya, lu merantai obat orang. Itu yang itu. Berdasarkan keputusan dari Dewan Adat, Bapak telah dianggap sebagai tokoh adat di Kabupaten Pangandaran. Semoga Bapak berkenan dan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian Bapak bagi pembangunan secara khusus di desa-desa di Kabupaten Pangandaran. Pemberian gelar adat Marambi Bobato Marengkeng Sol bagi Bapak Menteri Desa yang pada hari ini telah diputuskan dalam rapat Dewan. Sampai jumpa di
Sungi pengaruh nantengi di Panjoro Besara adalah supaya rame. Kasih di pengaruh Om dan Pena Gundu Urano Enaleda manakta bursuh gulanya ide bersalokinnya iliu kalinya miak ingeku baru manuku sutamba ini alo ini sutakaun kaloda dio mpuroliza ilo ngeku dio lalo dia lalo bae buluk dia lalo pinindu ana esuku idu wabuk lazuk dia tengelu tahun babalau wanua dia tengelu seguirani di pangemon sabidi wosok nonda sarana kumaru ana sarana isa sago indi esus sikala mamani epi yang menarai lalaku buluk dia diradiyadi Eude kesalokan ni hari ini inte burung yang bulan ini dia sempurna. Aduh, mana usulnya tu monara? Kalau pilih tanah apa sih ini lagu di Karawa? Emang ini lagu tahu mata apa yang marosa burung di Karawa rumah marusara. Isude mangke tapi iratit sumabu isna suruhata. Sudah mangke piat tinggi enak bisa di sana emang di Malaysia. Bukan satu ini sana kah ini kok. Nee orang ini suami aku lusuh sempurna ini tinggi oh orang kos semua aku mendorong kawan semua tak. Jadi aku di sana bisa kah ini kok. Pembangi oh Bambang asum tawa mituma apa nabe ada pinang masomas. Arabe, setinggi elame di sana bumbunya tinggi mahuna di sana mangga. Ya aram tinggi pula baru di sana. Sa orang ini orang yang mau di dalam semua di sana di semua di sana berpasar ya tapi nomor dua negara. Awak lupa pada bos kinonda lebih sangat nak malu sudah malah aku membuat sisi anak berdua bos kinonda sangat malu pasal sebab pasal pinulutan pada lama sudah malah waktu yang sangat nak malu baru boleh api yang mampu dihilang dari sana umumnya tiba hula di sana malaya dike ia rosuhan mampio abang tabe apa di sanuelo bulu tabe abinon ukuran nukin lama isude masari suki nomi bulu maluras sulangane suku kalama tumaru bulu su atau luar di bisa sara apa lalu tak omai sini dini kiwele kapia sobulan apa lo kita suka nomenara wamela pansanu pilihan pariana. Selesai, syukur kepada Tuhan. Selanjutnya diserahkan kepada MC. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri bersama dengan Ibu Bupati Kepulauan Talaut untuk foto bersama dengan Dewan Adat Kabupaten Kepulauan Talaut.
Demikian acara penganugerahan sapaan ayat untuk Bapak Menteri telah selesai. Selanjutnya dipersilakan berkenan untuk menempati tempat di atas podium yang telah disiapkan untuk Bapak Menteri dan Bapak Bupati Kepulauan Talaut. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dr. Honoris Causa Dr. Abdul Halim Iskandar MPD, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, bersama dengan Ibu. Yang kami hormati Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang kami hormati Bupati Kepulauan Talaut Bapak Dr. Eli Edobert Lasut Magister Ekonomi, yang kami hormati Forum Komisi Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, para staf khusus Bupati Kepulauan Talaut, yang kami hormati para camat, lurah, kepala desa, perangkat desa, ketua BPD bersama dengan anggota dan pendamping desa se-Kabupaten Kepulauan Talaut. Selamat datang pada acara audiensi bersama dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini akan kita ikuti bersama. Pengantar kata akan langsung disampaikan oleh Bupati Kepulauan Talaut dengan hormat Bapak Dr. Eli Enobat Lasut Magister Ekonomi. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya hormati, banggakan kasih Menteri Desa Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar, Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Menteri bersama dengan seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, para pejabat dari Kementerian Desa yang hadir pada saat ini. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, para pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, para kepala desa, BPD, dan seluruh kontributor desa yang dalam hal ini hadir dalam kesempatan pembinaan yang akan dilakukan oleh Bapak Menteri Desa yang sampai hari ini kita tunggu. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya pertama-tama mengucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Menteri dan rombongan. Terima kasih sudah datang mengunjungi, memantau keadaan Kabupaten Kepulauan Talaut yang adalah daerah perbatasan dengan pulau-pulau terluar. Saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Dirjen bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut mengalami peningkatan. Yang pertama yang sangat terasa bahwa Kabupaten Kepulauan Talaut ini tidak memiliki lagi desa tertinggal, tetapi ada penambahan desa mandiri dari 9 menjadi 8. Dan semuanya itu, saudara-saudara, adalah berkat dari bimbingan dari Kementerian Desa dan perhatian yang sangat besar kepada desa-desa di Kabupaten Kepulauan Talaut. Tadi sudah disematkan gelar adat bagi Bapak Menteri. Semuanya itu karena menghitung betapa perkembangan desa-desa di Kabupaten Kepulauan Talaut sungguh sangat signifikan. Semuanya itu karena program yang kita laksanakan dalam bimbingan Kementerian Desa yang dipimpin oleh Bapak Dr. Abdul Halim Iskandar MPD sebagai Menteri Desa. Untuk itu pada kesempatan ini kami semua Pak hadir di sini, desa ada 153 desa kelurahan, ada 142 desa dan 11 kelurahan, ada 19 kecamatan, dan kita di Kabupaten Kepulauan Talaut ini memiliki kurang lebih 104.000 warga masyarakat yang tinggal hidup di Kabupaten Kepulauan Talaut. Di 20 desa yang ditinggali ada 7 desa, dan di sini adalah desa atau pulau terbesar namanya Pulau Karakelang Pak, itu ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaut. Depan sana ada Pulau Salimbau dan di sana ada Pulau Kabaduan yang menjadi pulau kedua dari NKRI. Dan saat ini Kabupaten Kepulauan Talaut sudah
menjadi daerah otonom sejak tahun 2002, dan itu berarti sudah 21 tahun kami menjadi kabupaten, dimekarkan dari Kabupaten Sangihe dan Talaut. Demikian sekedar perkenalan kepada Bapak Menteri. Untuk itu kami siap untuk mendengarkan pembinaan dari Pak Menteri, karena sejak dari pagi para kepala desa ini menanti-nantikan bimbingan arahan ketua dari Pak Menteri untuk melaksanakan tugas-tugas mereka membangun desa. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Tuhan memberkati. Semoga di masa-masa yang akan datang Bapak Menteri akan semakin sukses dalam melaksanakan pekerjaan setelah mendapatkan gelar adat, di mana warga masyarakat selalu merindukan perhatian Bapak dan pusat sana untuk Kabupaten Kepulauan Talaut. Untuk itu, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Menteri untuk memberikan bimbingan dan arahan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati dan kita banggakan, Bapak Heri Engel Lasut, Bupati Talaut yang Kepulauan Talaut yang luar biasa. Beberapa waktu lalu beliau datang di kantor saya, di kantor Kementerian Desa Pembangunan Daerah Pertanian Transmigrasi, dan berdiskusi banyak. Dan juga saya ucapkan selamat atas status desa IDM-nya yang terus meningkat. Bahkan saat ini sudah tidak ada lagi desa yang tertinggal di Kabupaten Kepulauan. Dan tentu ini juga semata-mata karena kerja keras beliau dan tentu kerja keras para kepala desa, para camat, para lurah, dan juga semua warga masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. Jajaran Forkopimda yang saya banggakan, para pejabat tinggi pertama dan para pejabat tinggi media dan pertama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, para kepala APD, para camat, mulai dari membangun pemahaman yang positif, kemudian mentransformasikan nilai, dan yang tidak kalah sulitnya adalah mentransformasikan sikap dan laku. Salah satu contoh tadi ketika ada bahasa-bahasa yang asing bagi saya matur sama Pak Bupati. Ini kalau bagus lagi Pak Bupati yang barusan disampaikan itu ada transfernya. Kata Pak Bupati tidak semudah itu karena ini bahasa sakral. Sepakat kalau bahasa sakral sebaiknya jangan diterjemahkan. Nah, tetapi ada permasalahan di situ. Bagaimana mentransformasikan itu pekerjaan tersendiri yang sangat susah. Namun alhamdulillah Kabupaten Kepulauan Talaut sampai saat ini masih bisa mempertahankan itu dan harus kita perjuangkan untuk terus kita teruskan dan kita lanjutkan. Termasuk di dalamnya adalah bahasa khas atau bahasa khusus yang dimiliki oleh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaut yang berbeda-beda dengan bahasa-bahasa di sekitarnya. Dan kepada pendamping desa, nanti akan ada ujian khusus bahasa lokal untuk pendamping desa. Kita menginspirasi hari ini, Pak Bukabar, tolong mulai dipikirkan, pendamping desa harus menguasai bahasa lokal. Itu bagian dari tanggung jawab kita semua. Karena kalau kita nggak berupaya mendukung dan memberikan support maksimal terhadap upaya-upaya melestarikan adat dan budaya, saya khawatir ke depan kita akan banyak kehilangan nilai-nilai yang bagus. Itulah makanya Bapak-Ibu sekalian, dalam SDGs Desa kita tambah goals yang ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Itu juga adalah upaya ikhtiar kita
untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan untuk terus menjadikan akar budaya kita sebagai fondasi di dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Itulah selalu saya sampaikan di mana-mana, jangan sekali-kali perencanaan pembangunan kita, pelaksanaan pembangunan kita, model pembangunan kita di desa tidak bertumpu pada akar budaya. Itu akan rapuh, akan mudah tercerabut. Tapi kalau perencanaan pembangunan, model pembangunan, pelaksanaan pembangunan di desa kita betul-betul bertumpu pada akar budaya setempat, maka saya yakin kita sedang melakukan sebuah konstruksi, sedang membangun sebuah konstruksi yang kuat dan kokoh. Bapak-Ibu sekalian yang hormati para kepala desa, saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang menurut saya sudah banyak didengar, utamanya oleh kepala desa. Sebaliknya saya nanti ingin mendengar permasalahan atau apa yang menjadi harapan dari kepala desa terkait dengan manajemen pembangunan desa-desa kita yang sekarang mungkin masih dirasa kurang pas menurut kepala desa, kebijakan-kebijakan kita di Jakarta yang mungkin belum sesuai dengan harapan para kepala desa. Dengan seizin Pak Bupati, nanti saya mohon ada satu atau dua kepala desa untuk bisa menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Namun demikian, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, alhamdulillah sudah pada tahapan persetujuan di Banggar. Dan insya Allah Presiden juga akan setuju dana desa 2024 akan naik menjadi 2 miliar. Meskipun naiknya dana desa tidak dirasakan langsung oleh pendamping desa, tapi tak beri tugas mulia para pendamping desa. Pesan saya satu, kalau nanti betul-betul terwujud 2 miliar dan insya Allah dari tahun ke tahun akan terus naik, karena beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kita membahas revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Salah satunya ada pasal yang kita usulkan mengatur tentang besaran dana desa agar setiap tahun, dari bahasa kita, dana desa setiap tahun mengalami kenaikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Jadi sampai mentok, kalau sudah kemampuan negara tidak mampu, ya sudah sampai di situ batasnya. Yang menurut hitungan-hitungan Gus Mohaimin Iskandar, calon presiden saya, itu sampai 5 miliar rupiah. Itulah makanya beliau selalu menyatakan dana desa pada saat harus terus dinaikkan dan harus mencapai pada titik 5 miliar rupiah. Narasinya sederhana, Gus Mohaimin, beliau menyatakan APBN kalau tidak langsung ke desa untuk membangun desa masih harus lewat provinsi dan lain-lain, itu ibarat hujan tidak langsung jatuh ke tanah tapi naik genteng, kemudian turun genteng, kemudian lewat talang, talangnya buntu, akhirnya nggak sampai juga menghindari banyak buntu, banyak hambatan itu. Maka mungkin memproyeksikan kenaikan dana desa terus berkelanjutan sampai pada titik tertentu yang hitungan-hitungan hari ini dalam kurun 1-2 dasawarsa itu akan mencapai angka 5 miliar rupiah. Nah, sayang itu kalau sudah 5 miliar terus tidak ada revisi terkait dana operasional pemerintah desa yang 3%, itu jadinya besar banget dulu. 3% dari 1 miliar berapa? 30 juta. Kalau kali 5, 150 juta.
dana operasional pemerintah desa, melebihi dana operasional bupati. Nah itu terjadi nanti kalau sampai 5 miliar. Nah, tapi namanya juga kita ingin melakukan percepatan pembangunan di desa, maka hal itulah yang harus kita. Namun pesan saya, Bapak Ibu sekalian, tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sulit untuk memanfaatkan dana desa dengan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kalau ada yang tanya, dana desa itu boleh untuk apa sih? Atau kalau pertanyaan balik, kegiatan apa saja yang boleh didanai dengan dana desa? Jawabnya singkat, semua kegiatan pembangunan boleh didanai dengan dana desa kecuali yang dilarang. Artinya apa? Artinya lebih banyak yang boleh daripada yang tidak boleh. Nah kuncinya boleh apa? Bapak-Ibu sekalian, cuma dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Bupati, selagi dana desa oleh kepala desa, oleh pemerintah desa bersama dengan pegawai desa dimanfaatkan untuk dua kepentingan ini, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM, maka hukumnya boleh. Nah, terus ada yang tanya, bagaimana kalau dana desa untuk membangun pagar kantor desa? Maka dijawab dengan pertanyaan, apakah membangun kantor desa itu bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Kalau jawabnya tidak, ya berarti tidak boleh. Kalau jawabnya iya, ya berarti boleh. Nah, sekarang kalau kita ditanya, bangun pagar kantor desa itu ada nggak hubungan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM? Tentu jawabnya tidak. Apa hubungannya? Oh, kalau kita bangun pagar kantor desa, nanti setahun lagi seluruh warga di sini cerdas-cerdas semua, nggak ada hubungannya. Bagaimana mencerdaskan warga dengan membangun apa pagar kantor desa? Nah ini yang pertama, jadi tolong pemanfaatan dana desa digunakan sebaik-baiknya untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM. Yang kedua, terkait juga dalam revisi Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, kita sudah sepakat terkait dengan apa yang dihasilkan oleh Balek dan menjadi aspirasi kepala desa, yaitu masa jabatan 9 tahun untuk 2 periode. Itu insya Allah juga akan disepakati bersama-sama dan akan masuk di dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Nah yang masih kita diskusikan hari ini adalah transisinya. Transisinya bagaimana? Yang sekarang masih menjabat periode pertama, terus pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua sudah periode 9 tahun. 96 tambah 9 berarti 15 tahun. Padahal masa jabatan kepala desa itu boleh sampai 18 tahun. Berarti kan kurang. Nah, atau yang 2 periode, 12 tahun. Nanti ikut lagi Pilkades dengan periode 9 tahun. Oh, lebihnya banyak. 12 tambah 9 sampai 21 tahun, padahal masa bakti kepala desa 18 tahun, berarti lebih 3 tahun. Nah bagaimana mengatur masa transisi, ini yang sedang kita diskusikan, dan insya Allah nanti juga akan kita rekomendasikan masuk di dalam peraturan pemerintah. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, yang pasti bahwa kebijakan untuk pembangunan desa sebagai prioritas pembangunan nasional pada level desa akan terus kita kawal dan akan terus membersamai pembangunan-pembangunan desa-desa di Indonesia. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan dengan izin Pak Bupati, mohon Pak Bupati menunjuk satu atau dua kepala desa untuk menyampaikan aspirasi atau apapun yang ingin disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita berikan tepuk tangan. Saudara-saudara, Pak Desa, Pak Menteri tadi menginginkan ada harapan-harapan dari para kepala desa yang mungkin bisa direalisasikan atau bisa mengatasi apa yang menjadi kesulitan di desa dengan dihubungkan dengan kebijakan dari Kementerian Desa. Silakan ada yang mau bertanya silakan. Jadi 3 orang baik, silakan maju ke depan. Perkenalkan nama dan kemudian alamat desa. Silakan 3-3 maju saja ke depan yang tadi angkat tangan. Bagi informasi Pak Menteri bahwa Kabupaten Kepulauan salah satu desa yang tahun ini mendapatkan penghargaan nasional untuk desa SDGs yang disambangkan oleh Kementerian Desa diwakili oleh Desa Morombi. Terima kasih. Nama saya Eko Tri, Jabatan Kepulauan Desa yang menjadi permohonan kepada Menteri Desa. Ini merupakan satu kendala di desa, yaitu juga rata desa kalau boleh mencairkan setiap bulan. Terima kasih. Yang selanjutnya, terima kasih atas kesempatan. Yang saya hormati Pak Menteri Desa dan Ibu Bupati, langsung saja nama saya Geli Purwaten, Kepala Desa Bintu Selatan, Kecamatan Salibabu. Terima kasih kunjungan Pak Menteri di Kabupaten Kepulauan Laut. Saat ini saya mungkin merupakan keterwakilan dari kelompok yang diserahkan hari ini Pak. Usul kami begini, memang kami mengakui bahwa dana desa yang telah diturunkan kepada kami sebagai desa-desa yang ada di Pulau Kelab secara khusus ini memang sudah sangat membantu kami, bukan dengan berbagai kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan yang di desa. Namun kami pun tetap mengharapkan bantuan dari Kementerian Desa apabila ada jaringan kami yang boleh sampai ke sana. Ketika ada produk-produk unggulan desa yang belum dapat terjawab melalui anggaran negara desa, apakah kami boleh difasilitasi untuk menyampaikan proposal langsung ke Kementerian Desa? Tolong informasinya Pak Menteri, agar supaya kami pun dari perwakilan kepala desa berupaya untuk datang langsung ke Kementerian Desa membawa usulan yang sampai saat ini belum terjawab dari anggaran dan desa. Selanjutnya, permohonan kami, kami sebagai daerah perbatasan langsung tentu sangat mengharapkan ada pengecualian. Mohon maaf ini langsung ya Pak, ada pengecualian bagi kami yang ada di daerah perbatasan. Mungkin ada operasional khusus dan tentu mendukung kami sebagai pemerintah yang ada di sana. Walaupun tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ada kenaikan, tapi sebenarnya kami yang ada di daerah perbatasan mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan selamat di Uni Indonesia Kepulauan Laut kepada Bapak Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Beberapa pertanyaan yang perlu kami sampaikan sudah terdapat oleh Bapak Tengah Padi, tapi pada intinya bahwa secara umum kami meminta semacam penjelasan, kejelasan tentang apa yang tergabung dalam Rencana Undang-Undang Desa, Rencana Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 6 yang merupakan inisiatif DPR dan saat ini kita tunggu penetapannya. Terlain soalan
masa jabatan yang sedikit saat itu menjadi konsumsi LSM seakan-akan bahwa itu karena kepentingan-kepentingan orang-orang yang ada di DPR dan bahkan kepentingan dari Menteri Desa, bahkan kepentingan sekali dari para kepala desa yang dalam menempatkan institusi desa. Misalnya contoh yang telah disampaikan oleh Pak Desi dalam rekomendasi Pak Desi masih terakhirnas yang hari ini menjadi bahan draft rencana undang-undang karena dianggap bahwa itu hanya kepentingan orang-orang. Padahal terus terang yang dimaksud oleh apa yang menjadi pemahaman dan harapan 9 tahun itu adalah ketika kepala desa akhirnya menjabat 6 tahun, bukti data telah kami alami bahwa 3 tahun itu masa penderitaan di mana para kandidat-kandidat lain yang berada mempersoalkan dan seakan-akan mempersulit pemerintahan. Yang kedua, untuk operasional yang ada, kami memohon kiranya tetap diperjuangkan karena kementerian desa adalah kementerian yang terkait persoalan desa. Saya kira persoalan desa dari sekian desa yang ada di Indonesia itu sudah tertangkap oleh kementerian desa kesulitan-kesulitan yang dialami. Apa yang kami alami di Talaba mungkin tidak dialami oleh teman-teman kepala desa dan perangkat desa yang ada di Jawa. Oleh karena itu, tolong diperjuangkan. Dan kemudian yang terakhir, apa yang menjadi kemarahan dan harapan dari Bapak Presiden dalam pidato kenegaraan tadi, bahwa menuju Indonesia maju, melaju menuju Indonesia emas, itu sangat membutuhkan apa yang menjadi kebutuhan penggunaan dana desa pada sumber daya manusia. Sehingga kami permohon kiranya kami tetap diperhatikan secara khusus untuk penetapan undang-undang yang sementara digodok. Pertanyaan kami Pak, singkat saja Bapak, apakah ini dapat melewati masa sidang berikut Agustus dan September atau sampai kapan harus menunggu? Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Tadi ada pertanyaan soal urusan pemerintahan, tapi apakah ini menyangkut dengan alokasi dana desa? Itu menjadi inovasi dari pemerintah kabupaten nanti. Usulan pada kabupaten adalah di selaku koordinator untuk provinsi dana desa. Jadi kami juga menerima dalam negeri. Kementerian Desa, Kementerian Kuham, Kementerian ARP, Kementerian Kementerian Kuham. Jadi ada lima kementerian yang terlibat di dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Nah, dari Kementerian Desa akan kita lakukan finalisasi tanggal 22 Agustus nanti. Kebutuhan dari sini langsung tadi pada atas sampai jam 2 malam dan akan kita coba finalisasi itu sudah diberikan pada 18 nanti tidak itu kira-kira kapan selesainya itu tapi punya seperti itu yang terkait dengan kapan yang sudah Desa, utamanya terkait dengan status perangkat desa. Karena banyak sekali asosiasi perangkat desa yang datang ke saya untuk minta agar status perangkat desa ini
sudah dijelaskan karena undang-undang yang ada belum tahu. Meskipun agak susah, karena perkataan ASN tidak bisa. Perangkat desa itu kerjanya 1-24 jam, bukan pekerjaan sekedar pekerjaan birokrasi. Kalau kemudian dibijakkan, sudah tidak pas. Sama dengan pelaku desa. Pelaku desa itu statusnya media kerja, bukan media kerja. Jika kalau ditanya status pertama desa itu apa, yang bukan kerjanya. Nah, perangkat desa kita upayakan di pekerjaan di dalam undang-undang yang diperlukan supaya ke depan posisi dan lain-lainnya menjadi semakin jelas. Termasuk dalam pengelolaan dan perangkat desa yang tentu itu nanti juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat. Kemudian yang terkait dengan proposal tidak boleh dilarang, ya, tidak boleh dilarang. Kalau ada proposal masih diterima oleh Kementerian Desa, meskipun nantinya juga tidak mudah, karena anggaran Kementerian Desa, anggaran Kementerian Desa tidak terlalu besar, sementara tanggung jawabnya besar. Tapi kita juga bekerja sama dengan kementerian lain. Misalnya, hal-hal yang sifatnya agak besar selalu kita bawa ke PUPR. Karena di sana anggaran untuk infrastruktur lebih banyak. Kemudian hal yang terkait dengan kementerian lain akan kita fasilitasi. Jadi bukan berarti bahwa ketika kementerian desa menampung aspirasi, kemudian bisa menyelesaikan sendiri, saya jawab pasti tidak bisa menyelesaikan sendiri. Meskipun ada beberapa yang bisa diselesaikan sendiri oleh kementerian desa. Misalnya terkait dengan BUMDES, terkait dengan desa wisata, terkait dengan pembinaan-pembinaan penguatan SDM dan lain-lain, itu bisa dilakukan oleh kementerian desa meskipun tidak bisa mengcover seluruh desa dalam satu tahun saja. Itulah makanya kita dalam melaksanakan perencanaan dan melaksanakan program di kementerian desa selalu bicara berkelanjutan. Nah, terkait dengan desa-desa perbatasan, memang ini menjadi perhatian kita semua dan kita sepakat untuk desa-desa perbatasan harus ada formula khusus di dalam ketentuan besaran alokasi dana desa. Sehingga kalau sekarang ini kita duduk warga miskin, kemudian infrastruktur, luas wilayah dan seterusnya, ke depan kita minta dan akan kita masukkan juga di dalam revisi undang-undang, desa-desa di perbatasan harus mendapatkan afirmasi yang berbeda dengan desa-desa di wilayah perbatasan. Itu akan banyak dinikmati oleh panjang jalur di daerah Indonesia Timur karena banyak sekali desa-desa. Saya kira itu Pak Bupati yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti kalau ada hal yang belum tersampaikan bisa disampaikan langsung kepada para dirjen ada dirjen PJB terima ada Pak Sugito Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, kemudian ada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Profesor Rudi. Ini juga nanti bisa mengatakan apapun dan para dokter juga Dirjen Transmigrasi. Meskipun di sini tidak ada transmigrasi, tapi kita tidak tahu siapa tahu ada banyak hal yang bisa dikerjasamakan di sini. Kalau sekalian yang saya hormati, sebelum saya serahkan kembali ke Pak Bupati, saya ingin berpantun sejenak. Tapi tolong cakapnya yang keras. Menjadi pelaut sukanya pergi berkelana, tetapi ada dukanya tidak bisa bersama keluarga. Kabupaten Kepulauan Riau wisatanya sungguh mempesona. Siapapun yang melihatnya pasti terpesona. Terjun parasut resikonya adalah mati. Lintasan awal haruslah berhati-hati.
Heli Engel bermaksud namanya Mas Bupati, orang yang nampak, menawan, dan baik hati. Terakhir, Engel Kepala Desa, Pulau Mamasa banyak bukan dunia. Tidak warnanya yang dipakai jadi bangga. Tugas kepala desa sungguh sangat mulia, banyak pahalanya, saya yakin akan masuk surga. Saya kira kembali dan saya akan kembali kembali, terima kasih. Baik, saudara-saudara kepala desa sekalian dan pemerintah desa dan tim desa, saat ini Pak Menteri telah menyampaikan semua yang menjadi arahan pembinaan dari kita di Kabupaten Kepulauan Talaut, dan setelah acara ini saudara-saudara sekalian, Pak Menteri bersama dengan rombongan akan menuju ke desa Musi, di desa adat Musi, sehingga ada 3 atau 4 acara lain yang akan menuju jalan di bagian hari ini, sehingga acara Pak Menteri di Kabupaten Kepulauan ini juga sangat padat, sehingga arah kepada ini disebutkan, dan untuk itu kita berikan tangannya meriah bagi Pak Menteri dan kawasan yang berjasa bagi kabupaten dalam membangun desa. Saudara-saudara sekalian, Pak Menteri, para pejabat Kementerian Desa, dan seluruh hadirin yang kita temukan arahan audiensi antara Pak Menteri Desa dan Transmigrasi dengan seluruh aparat desa di kabupaten Ponorogo yang hadir. Semoga acara ini mengumpulkan kemampuan dan menambah kontribusi pada peningkatan semangat sendiri bagi kita untuk membangun desa. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, saya minta saudara-saudara mengadu perhatikan saya ini dengan kemampuan. Salam siote! Salam siote! Salam siote! Baik, teman-teman, saya ingin untuk Bapak Menteri dan Bapak Menteri Pulau Talaut untuk satu pembicaraan yang telah disampaikan pada siang hari ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang terhormati, oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia akan menyerahkan bantuan. Yang pertama adalah bantuan dana alokasi khusus untuk Kabupaten Kepulauan Talaut sejumlah 8.209.064 rupiah akan diserahkan oleh Pak Menteri dan berkenan diterima oleh Bupati Kepulauan Talaut. Bantuan yang selanjutnya adalah bantuan untuk pengembangan bumdes tahun anggaran 2023 untuk desa Kabupaten Kecamatan Lomawi Timur diundang direktur bumdes dan kepala desa, dan nanti juga untuk desa Miana kecamatan khusus Miana yang nanti akan diserahkan di desa Miana. Dan sebagai informasi, masing-masing desa menerima bantuan dengan jumlah 75 juta rupiah. Bantuan yang ketiga adalah bantuan untuk pengembangan desa wisata yang nanti akan diserahkan di desa Musi dengan jumlah 300 juta rupiah. Selanjutnya, pada kesempatan ini harus berkenan akan diserahkan penghargaan oleh Bapak Menteri untuk desa. Bapak Ibu Kepala Desa yang kembali berkenan lainnya mohon dipercepat, itu sekarang lebih cepat jadi sangat berkenan. Penghargaan Desa Tercepat Pembayaran BPDP 2 tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah Talaut didukung oleh Kantor Pajak Pada Tahunnya dari Bank Sultan Jawa Tengah. Desa Pos
If you ever find yourself stuck in the middle of the sea.